Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membawakan beberapa informasi mobil bekas yang dijual. Isuzu Panther 2300 berbagai tipe, jenis, dan tahun dari berbagai daerah. Teman-teman, siapa tahu ada yang lagi nyari, atau teman-teman kepengen lihat-lihat harga pasaran mobil bekas yang dijual Isuzu Panther, nonton jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan informasi. Buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Dan kami informasikan kembali, di sini kami hanya membawakan informasi mobil bekas yang dijual. Kami bukan sebagai pemilik mobil atau penjual mobil yang kami tawarkan. Jadi teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil bekas ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Dan kami berpesan kepada teman-teman semua untuk transaksinya, kalau bisa teman-teman sudah ketemu dengan penjual langsung untuk menghindari dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita mulai aja untuk informasi mobil bekas yang dijual. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe di channel kami. Yuk kita tonton bareng-bareng informasinya. Informasi mobil bekas yang dijual Isuzu Panther tahun 96, surat-surat lengkap pajak aktif plat AD, mesin tidak ada masalah, bodi masih kaleng, cat mulus, AC masih dingin, interior rapi bersih. Isuzu Panther tahun 96 ini ditawarkan dengan harga 44 juta, masih bisa nego langsung di tempat. Teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor yang telah kami cantumkan. Informasi berikutnya, mobil yang dijual Isuzu Panther tahun 91, surat-surat lengkap pajak op 1 kali, mesin bagus, bodi masih lempeng, cat bagus, interior rapi bersih, AC tip radio, velg sudah racing. Isuzu Panther tahun 91 2300 cc ini ditawarkan dengan harga Rp28.500.000, masih bisa nego tipis di tempat. Buat teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, lebih detailnya bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah tercantum. Informasi mobil bekas berikutnya, Isuzu Panther tahun 92, surat-surat lengkap pajak hidup, kondisi mesin bagus, tidak ada kendala, tarikan empeng, power steering, bodi, interior,
cat masih bagus semua, warna biru tua, AC dingin, kondisi mobil siap pakai. Isuzu Panther tahun 92 ini ditawarkan dengan harga 32 juta masih bisa langsung nego di tempat. Buat teman-teman yang minat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Informasi mobil bekas yang dijual berikutnya, Isuzu Panther tahun 95, surat-surat lengkap, bodi masih bagus, AC, power steering, velg racing. Keterangan lebih detail, teman-teman yang berminat atau tertarik dengan Isuzu Panther ini, bisa langsung telepon ke nomor yang telah kami cantumkan. Isuzu Panther tahun 95 warna putih ini ditawarkan dengan harga Rp37.500.000. Berikutnya informasi mobil yang dijual Isuzu Panther Golden tahun 92. Isi mobil masih bagus, siap pakai. Surat-surat dilengkapi dengan BPKB, STNK hilang, plat AE Ngawi, pajak op 2 kali. Untuk keterangan lebih detail, teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor yang telah kami cantumkan. Isuzu Panther Golden tahun 92 ini ditawarkan dengan harga 23 juta. Teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Ya teman-teman, sementara informasi yang kami sampaikan di kesempatan kali ini cukup di sini ya teman-teman. Semoga di lain hari kami masih bisa untuk membawakan informasi yang terbaru mobil bekas yang dijual. Buat teman-teman yang berminat dengan tawaran mobil ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor HP yang tercantum. Kami di sini hanya memberikan informasi mobil bekas yang dijual. Kami bukan sebagai pemilik mobil yang kami tawarkan. Terima kasih teman-teman yang sudah support di channel kami. Dan yang baru gabung, mohon dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Sebelum kami undur diri, tidak lupa kami sampaikan terima kasih banyak. Wassalam.